promise you'll catch me. Oke, selamat sore. Kembali lagi ke channel Liantam Fun Gaming ya. Sore ini karena saya jarang sekali membuat konten. Sore hari ini saya akan membuat tutorial nuke jarak jauh. Kemungkinan bahkan bukan enggak semua orang tahu, jadi kali ini aku akan bongkar gimana caranya nuke jarak jauh. Ini nuke chip Belato dari chip ACC. Jadi satu hal yang harus kita ketahui adalah kita harus punya partner giringan. Jadi tutorialnya akan saya jelaskan seperti ini. Jadi nuke jarak jauh ini saya temukan waktu pertama kali main RS Gigantes. Jadi saat itu waktu main RS Gigantes, saya iseng-iseng di sini, entah AFK atau apalah. Waktu itu aku juga jadi RL di RS Gigantes lah. Jadi iseng-iseng, kalian lihat chip core di sini nggak? Jadi dari chip core dari portal CMACC kita bisa nuk chip core dari sini. Kita bisa nuk chip core dari sini, ini dari portal CMACC. Sebetulnya ini untuk ACC nggak berguna sama sekali ya, karena di zamanku saya main RF Gigantes ACC-nya overpower. Nuk jarak jauh ini digunakan hanya untuk ketika bangsamu ingin menyampah, ketika contohlah seperti saya melawan Exrufus di Solar yang war cuma 3 orang 4 orang, dengan cara nuke seperti ini saya bisa menyampa nggak 1-2-3 kali, bahkan lumayan berkali-kali. Kalian bisa tanya ke si Exrufusnya sendiri. Nah, setelah saya menemukan cara ini nuke chip core dari portal CMACC, akhirnya saya pun berpikiran gimana caranya nuke BCC dari portal CMACC. Kita langsung berangkat ke BCC aja. Jadi kita berangkat dulu ke BCC. Kita butuh bantuan satu orang. Jadi sekali lagi, nuke jarak jauh ini bukan sebuah solusi ya, tapi paling nggak membantu lah ketika bangsa kalian sepi, nuker takut di lock. Cara ini bisa dipakai lah. Seperti waktu dulu aku lawan Exrufus di Solar itu, aku masih inget Exrufus itu ngomong cari nukernya. Emang nggak ketemu nukernya di portal CM Belato, tapi aku bisa nuke chip core karena rahasianya dari portal Belato. Jadi ketika Exrufus pusing nyari nukernya di mana, jadi dulu kalau aku main entah itu Benjamin entah itu Monacor, jadi nuker selalu standby di sini, sedangkan Monacor itu sembunyi, entah main lockout, entah apapun itu caranya. Gimana caranya, aku dulu itu mindsetku adalah nyampa Rufus, karena kalau kita bisa nyampa Rufus itu sebuah kebahagiaan tersendiri, bisa nyampa dari puluhan ACC yang DPS di CCC. Jadi apalagi aku lihat di RF sebelah, streamer sebelah, mereka kalau nuke selalu di belakang. Kenapa nggak sekalian nuke dari portal CM kalian aja biar aman. Jadi kali ini aku akan bagi anjing kena nganu dong. Masih tani aja ini orang. Aduh. Bentar, aku open mic dulu. Minta bantuan sama temen. Jadi kalau kalian mau melakukan nuke jarak jauh, pastikan orang yang membawa yang kita mode follow itu orang yang tahu ya. Jangan sampai orang yang botol, bodoh dan tolol. Cari tempat yang lewat itu aman. Bentar ya, aku belum sampai ya. Kamu udah di mananya sih? Oke, agak mundur ya. Jadi barangkali ini ilmu yang aku share berguna ya bagi kalian ntar main RF klasik mungkin 2030, 2040. Oh, yang share cara nuke jarak jauh Rian Tamfan ya, karena belum ada yang bikin tutorialnya, jadi aku bikin tutorialnya. Jadi ketika aku pensi, ilmu ini masih bisa dipergunakan oleh orang lain.
sini enggak sampai di cuci. Kenapa aku pakai joker? Kenapa enggak pakai sisiu? Kalau misalnya aku streaming RF mobil, yang ada ntar aku di tag down streaming, bikin kontennya di RF sebelah yang bisa aku di tag down. Nah, jadi seperti ini. Zaza mundur bentar, Zaza. Mundur bentar. Ini sebenarnya caranya sangat sepele, sangat sepele. Ini sebuah gimana ya? Kalau dibilang kuk ya bukan. Ini sangat sepele sekali. Jadi satu hal, pertama itu kita harus mode follow ke orangnya. Kita mode follow. Setelah mode follow, Zah kalau lari jangan kenceng-kenceng ya. Kita fokuskan kamera itu di sini. Sedangkan Zah sekarang kamu pergi ke portal CMACC sekarang, terserah jalan atau apa. Yang penting kalau kalian posisi car digiring, usahakan yang bawa car kalian itu aman ya, enggak bakal kena begal atau gimana. Kalau emang kalian takut kena begal, waktu anggaplah ACC serang Kora, Delato mau sampah, Delato pun sepi nggak ada, tapi kalian mau mencoba, ya kalian 100% aja nggak apa-apa, kalian coba langsung berangkat, nggak usah nunggu 20% 30% daripada kalian kena begal, 100% kalian langsung lakukan ini. Jadi kita harus bawa satu orang itu mode follow seperti tadi. Jadi kalau bisa kamera udah jangan sampai ganti-ganti, stay di sini. Jadi car tetap jalan, tapi kamera masih di sini. Kita tunggu sampai di portal CMACC. Bawa terus ja. Kamu belum tahu kan ini, Zah? Ya udah, ntar nontonnya di YouTube dulu dah. Ntar aku bikin tutorial. Nuk jarak jauh nih, nuk portal CM, nuk BCC dari portal CMACC. Sekali lagi ya, ini sebuah solusi ketika bangsa kalian sepi tapi mau nyampah, takut nukernya kena gap. Nah, mending nuk dari portal CM aja udah. Siapa yang mau ngejar sampai portal CM anjir? Ada maksud namanya pager. Ya terserah lu lah. Ini nik pager ya. Jadi kalau kalian pernah farming biru sama nik pager, salahkan Gigi loh. Doain dia kurus ya. Ini perusuh ini, Mas. Kamu kasar sih. Pemain mana nggak ada suara ya pemain. Dan yang penting adalah ketika kalian tuh kalau bisa ini jangan sampai mode perang ya. Sekali lagi jangan sampai mode perang. Ini stay mode damai. Jadi kalian boleh fokus di chip tapi jangan lupa juga di pojok kiri atas itu kalian lihat, karena kalau kalian mode tempur mau nuk nggak bisa barangkali, karena di CM itu kan momen. Tapi nggak tahu sih kalau buat monster. Yang penting kalian harus mode damai deh. Jangan sampai mode tempur, itu aja udah. Ini kan sambil dibawa sama nih pager nih di portal CM. Sambil jalannya. Jadi kalau kalian udah menemukan posisi nuk yang pas lah, paling nggak kalian nggak diganggu. Tinggal bagaimana kalian lempar nuk dengan timing yang bagus. Kalau itu aku nggak bisa ajarin. Yang penting kalian udah tak kasih tahu gimana caranya nuk jarak jauh. Ini nggak modal paling penting. Kalaupun kalian main Delato, ACC-nya 1000 orang, mikir-mikir deh kalau nyari nuknya di portal CM ya. Kalau misalnya kalian di portal CM nggak aman, bisa pindah ke sini kek, nuk dari parkiran kek, nuk dari tengah tambang kek, kalian bisa. Intinya caranya sama, kalian follow dulu, tekan K, nah udah, tinggal aja caranya mau nuk dari mana, jari. Ini kayaknya baru pertama kali nih ya aku yang bikin tutorial ini. Ini simple tapi sangat membantu bangsa ya. Daripada kalian nuk main lockout capek ya, mending seperti ini dah, nggak perlu lockout, nggak perlu apa-apa. Cukup mode follow aja. Sampai ke portal CM-nya ya, saya. Sampai portal CM, ntar kamu pindah map, aku enggak. Nah, ini kan kalian bisa nih. Lihat, ini aku udah di chip ACC ini pasti. Ini masih jalan. Jadi aku ulangin lagi, nuk jarak jauh ini dulu aku temukan waktu main RF Gigantes. Dan saya pakai ketika ngelawan Exrufus di Solar ya. Kenapa Exrufus dulu nyari nuker nggak ketemu? Karena nukernya Belato itu dari portal CM. Nah, seperti ini. Udah sampai portal CM, Zah? Nah. Kamu masuk ke portal, Zah. Pindah markas ACC. Jadi kalian kalau udah mode follow ya, itu yang kalian follow harus masuk markas. Jadi biar kita nggak jalan-jalan. Setelah kalau udah gini, baru geserin dikit car kita. Nah, baru hilangkan tulisan markas. Nah, dari sini baru kita mulai aksi. Lihat, car di portal CMACC tapi kamera stay di BCC. Jadi kalian tinggal nuk, dah clear kan? Tinggal lempar nuk, kelar. Tinggal gimana caranya sekarang bisa menghitung timingnya pas. Sama juga kalau kalian mau, tapi kalau buat nuk CCC dari depan portal CM tadi udah bisa deh.
Jadi sekian dulu tutorial Nuk Jarak Jauh kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan doain juga Kiki biar cepat kurus. Oke, okay? See you, bye-bye.